Dewan Undangan Negeri Terengganu DUN dibubarkan pada Isnin selepas mendapat perkenan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman mengumumkan pembubaran itu pada sidang media khas di Wisma Darul Iman. Terdahulu, Ahmad Razif yang juga pengerusi Barisan Nasional Negeri menghadap Sultan Mizan kira-kira 15 minit di Istana Syarqiah, Cendering. Sejurus mengumumkan pembubaran itu, Ahmad Razif menyerahkan watikah pembubaran DUN Terengganu kepada Yang di-Pertuan DUN, Datuk Muhammad Zubir Embong. Muhammad Zubir kemudian menyerahkan terus watikah berkenaan kepada Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri Nik Wandi Suwardi Amri yang turut hadir pada sidang media itu. Maka hari ini saya umumkan bahawa Dewan Undangan Negeri Terengganu dibubarkan bermula pada tarikh hari ini, 9 hari bulan April 2018, dan Pilihan Raya Umum ini adalah supaya Pilihan Raya Negeri dan Pilihan Raya Umum dapat diselaraskan dan diadilkan secara serentak.